Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Putra Bungsu Channel. Kali ini lokasinya di depan rumah teman-teman ya. Kita ngonten lagi di depan rumah. Konten kali ini percobaan teman-teman ya, dengan speaker murah dan speaker spek standar ya teman-teman. Untuk diameternya sama teman-teman, sama-sama 10 in ya. Nah, ini untuk speakernya speaker Canon yang pro teman-teman, yang speaker woofer ya, 10 in. Nah, ini untuk boxnya kita coba box Supali teman-teman. Ini punyaan orang Sebaung ya, pesan ke saya ini untuk boxnya. Ini ya untuk boxnya ya. Untuk triplek kali ini pakai yang 12 mili teman-teman. Ini 12 mili ya. Kayaknya sudah cukup untuk speaker 10 in ya. Nah, ini kemarin saya bikin menghabiskan satu triplek teman-teman, satu lembar triplek ya. Nah, ini untuk tingginya, ini tingginya 60 teman-teman. Kemudian ke sampingnya per boxnya ini 30 cm ya. Kemudian untuk ke belakangnya ini 42 teman-teman. Mungkin teman-teman mau bikin ya, bisa nyontoh skema ini ya. Nah, ini. Ini masih belum di finishing teman-teman. Ini punyaan Mas Adi, Adi orang Sebaung ya. Masih teman saya teman-teman. Rencana ini mau bikin paket sound ya, paket satu set sound system siap hidup ya. Jadi saya bikinkan dulu untuk subwoofernya teman-teman, atau boxnya dengan speakernya ya, dan middlenya. Itu masih belum saya bikin untuk middlenya teman-teman, untuk boxnya ya. Jadi saya, untuk sementara untuk cek soundnya seadanya dulu ya. Yang penting hidup saja teman-teman itu ya. Jadi untuk isiannya ini pakai speaker ACR Pro teman-teman, yang woofer ya. Ini kita handle dengan power 20 ampere dan juga 5 ampere. Ini untuk yang ACR Canon Pro itu tadi saya handle dengan power 20 ampere. Cuman saya buka sedikit saja teman-teman, takutnya spoolnya gobong ya. Kemudian untuk middlean saya pakai 5 ampere tetap ya. BTL 12 set sunken, kemudian 3 set sunken ya untuk middlean itu. Main 2W teman-teman. Ini untuk bagian belakangnya ya. Masih asal bunyi. Oke ya, kita pindah sebentar lagi. Untuk speaker yang di sana kita pindah ke ya. Yang ini. Nah, ini untuk speakernya kita pakai speaker Canon Pro yang woofer ya teman-teman. Spesial speaker indoor ya, bukan outdoor. Nah, ini yang woofer, yang harga 95 ribuan ya. Kita coba cek sound DJ teman-teman. Di box Supali ini ya. Thank you.
kalau untuk jarak jauhnya masih kurang teman-teman. Kalau untuk gas outdoor ya, jadi ini untuk speakernya lebih cocok di dalam ruangan ya, seperti di dalam kamar atau di dalam rumah ini ya. Lebih rekomendasi teman-teman untuk di dalam ruangan ini, karena untuk speakernya karakternya woper teman-teman, gak bisa jauh. Oke ya, cukup teman-teman. Kita coba yang speaker ACR Fabulous, kita pindah ke box Supali ini ya. Teman-teman, kita langsung coba cek soundnya ya. Speaker ACR Fabulous teman-teman yang tadi sudah saya pasang ya. Untuk cek soundnya mohon maaf kalau malam hari, karena tadi memakan waktu teman-teman memindah speaker dari CBS Diamond ke box Supali ini ya. Ternyata ada perbedaan di sini ya. Kalau menurut saya Supali ini lebih rendah teman-teman karakternya ya, meskipun speaker sama, Karang Taruna ngembun, sama-sama pakai speaker ACR Fabulous. Cuman kalau CBS Diamond lebih padat ya teman-teman, lebih atas ya. Kalau Supali ini lebih rendah. Special perform Minions Audio Fed Ngempulan Boys Support NPL Farm and Karang Taruna Ngempul Bersatu.
mungkin kalau 4 box ini lebih enak ya teman-teman. Karang Taruna ngebul bersatu. Ya, seperti itu untuk karakter suaranya teman-teman ya, Box Subali. Sekian dulu videonya, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.